بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Santriku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran adab dari kitab silsilah Al-Lughatil Arabiyyah. InsyaAllah kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pembahasan Al-Adab fi Al-Asri Al-Jahili. Ma'asyiratullah wa talibat a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan Al-Afkar wal-Khasa'is, yaitu suatu atau pandangan-pandangan atau pemikiran-pemikiran dan kekhususan-kekhususan daripada isi khutbah Hani bin Qubaisah ini. Kita melanjutkan bacaan. Tashtamilu hadhihi khutbatu ala fikratin muhimmatin. Kata penulis buku ini, khutbah Hani bin Qubaisah tersebut ya mencakup beberapa pandangan sangat penting. Hiya tahathu ala sabri fil kitab, yaitu motivasi untuk bersabar ya ketika berperang. Wa adamil khaufi minal mauti, dan untuk tidak takut dari kematian. Watastamilu aidan ala afkarin ukhra, dan khutbah ini memiliki pandangan-pandangan atau pemikiran-pemikiran yang lain. Tuakidu hadhihi fikrata minha, ya, dan adapun pemikiran-pemikiran tersebut ya di antaranya adalah pertama, anna al-mauta fil ma'rakati akramu min hayati dhulli allati ya'ishuha al-insanu haraban min aduwwihi. Ya, bahwasanya kematian di suatu peperangan, di suatu ma'rakah ya, itu akramu min hayati dhulli, lebih baik daripada kita hidup dalam kehinaan. Allati ya'ishuha al-insani al-insanu haraban min aduwi, yang mana manusia hidup karena ia lari dari musuhnya. Hal ini ya, poin ini adalah di antara poin yang disampaikan oleh Hani bin Qubaisah dalam ungkapan beliau, halikun ma'dzurun khairun min najin farurin. Ya, kematian ya dengan suatu udur itu lebih baik daripada kita selamat akan tetapi karena kita lari. Dan juga poin tersebut sebagaimana ungkapan beliau, al-maniyatu waladaniyatu. Kemudian yang kedua adalah hirsul insani wa khawfuhu la yunjihi mimma qaddarallahu alaihi. Ya, bahwasanya hirsul insani wa khaufuhu la yunjihi mimma qaddarallahu, ya, ketakutan seseorang ya tidak bisa ya menyelamatkan mereka dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, sebagaimana ungkapan Hani bin Qubaisah, innal hadara la yunji minal qadari. Kemudian yang ketiga adalah an-nasru la yatahaqqaqu illa bis-sabri, sesungguhnya pertolongan itu tidak bisa kita raih kecuali dengan kita bersabar, sebagaimana ungkapan beliau, inna sabra min asbabil dhafari, sesungguhnya kesabaran itu di antara
sebab-sebab kita akan dimenangkan atau akan ditolong. Kemudian yang keempat, liqa'ul aduwi bisadri, ya, seseorang berhadapan dengan musuhnya khairun minal firari, lebih baik daripada dia lari. Wa i'ta'ihi adh-dhahra, dan berhadapan dengan musuh itu lebih baik daripada kita membelakangi mereka. Sebagaimana ungkapan beliau, yaitu Hari bin Qabisah, istiqbal mauti khairun min istiqbarihi, berhadapan dengan kematian itu lebih baik daripada kita membelakanginya, atau kita ya berhadapan dengan musuh lebih baik daripada kita membelakanginya. Dan juga ungkapan beliau, at-ta'nu fi dhuhurin nuhuri akramu minhu fil ajazi wa dhuhuri, kita dibunuh oleh musuh dengan alat yang tajam, akan tetapi kita dibunuh dari depan, dari lubang kecil yang berada di atas dada kita, itu lebih baik daripada kita terbunuh, akan tetapi ditusuk atau dibunuh dari belakang oleh musuh-musuh kita. Kemudian yang kelima adalah al-mautu haqqun, bahwasanya kematian itu sesuatu yang pasti. Sebagaimana kata beliau, qatilu fama min maraya min buddin. Ma'asyiral thullab, azzanallahu wa iyyakum. Di antara pandangan-pandangan atau pemikiran-pemikiran yang penting yang perlu kita ambil faedah darinya, dari khutbah Hani bin Qabisah tersebut. Kita lanjut pada halaman 28. Wa najidu fi hadhihi al-khutbati ba'dhal khasa'isi allati imtaza biha an-nathr al-jahiliyyu fa min khasa'isiha. Di dalam khutbah ini kita dapatkan beberapa kekhususan-kekhususan atau beberapa keistimewaan-keistimewaan yang ada pada nazar zaman jahiliyah. Khutbah ini merupakan contoh daripada nazar, dan di dalam khutbah ini kita bisa mendapatkan keistimewaan atau kekhususan-kekhususan yang berada di dalamnya. Di antara kekhususan dari nazar ini atau dari khutbah Hani bin Qabisah ini adalah, pertama, kisru al-ibarat, ya, ibarat atau ungkapan-ungkapan daripada khutbah hari ini, ya, sangat pendek, ya. Kemudian ittifaqu kulli jumlataini au akthar fil harfil akhir minha, ya, di antara kekhususan dari nazar ini adalah ia ungkapan-ungkapan yang ada di dalamnya memiliki huruf-huruf yang sama di akhir-akhir ungkapan tersebut. Kemudian munasabatul afkari lati dakara al-khatibu lil maudhu, di antara kekhususannya adalah pemikiran-pemikiran atau pandangan-pandangan yang ada di dalam khutbah tersebut itu sesuai dengan isi khutbah ataupun tema khutbah yang sedang terjadi tatkala itu, yaitu ketika beliau berkhutbah, yaitu tatkala peperangan, sehingga apa yang beliau sampaikan itu sesuai dengan peristiwa yang sedang terjadi. Kemudian yang keempat, istimalul khutbati ala ba'dil nasaihi wal hikami, di antara isi khutbah ini yang mencakup ya nasihat-nasihat dan kata-kata hikmah. Masyaallah, a'azzanallahu wa iyyakum. Demikian apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan jika ada kesalahan-kesalahan itu datang dari saya pribadi dan dari syaitan, adapun dari kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.